Siapa yang tak kenal dengan sosok Rizky Billar? Segala tindak tanduk dan gerak-gerik pesinetron ini sering menjadi sorotan warganet. Terlebih kisah asmara dan rumah tangganya dengan Lesti Kejora yang kerap membuat baper para penggemar. Diketahui bahwa hubungan Billar dan Lesti Kejora terjadi lantaran dijodoh-jodohkan dengan netizen. Namun tak hanya kisah asmaranya saja, keseharian juga sering jadi sorotan warganet. Mendadak, Rizky Billar ungkap kesalahannya di akun Instagram pribadinya. Rizky Billar mengungkapkan bahwa ia mendapat direct message yang menyakitkan hati. Nasib-nasib sudah dikelilingi fan Madrid yang masih merayakan kemenangan. Teriak-teriak mulu di depan kuping gue, tulis Rizky Billar. Mau pulang tapi jemputan belum sampai. Terus buka-buka IG, kolom komentar, DM, isinya semua menyakitkan hati, lanjut Rizky Billar. Tahu gitu mending nobar dicondet, sambungnya lagi. Rupanya rasa sakit hatinya ini dipicu oleh kemenangan tim sepak bola Madrid yang melawan tim jagoannya Liverpool. Diketahui bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini ke Paris, Prancis demi melihat tim favoritnya berlaga. Meski sakit hati Liverpool kalah, Rizky Billar tetap mengucapkan selamat ke Madrid. Congrats meet at Real Madrid, tahun depan coba lagi at Liverpool, lanjutnya. Warganet dan rekan artis pun tak ketinggalan memberikan komentar. Gimana tanggapan Lesti? Tulis Syakir Daulay. Sabar ya John, orang sabar pasti kesel, tulis akun Ibnu Jamil. Mohon bersabar, itu ujian, tulis akun yang lainnya lagi.